Salam olahraga, bertemu lagi dengan saya, Mr. T. Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana sih untuk membuat pukulan dalam bola voli atau spike bisa keras. Nah, keras di sini maksudnya adalah kecepatan bolanya. Ya, kecepatan bolanya. Gimana bisa bola itu cepat? Maka yang harus dilatih itu hari ini kita membahas tentang shoulder, bicep dan tricep. Oke, nanti lanjut ke elbow mungkin aja. Untuk shoulder, oke, kita bisa pakai untuk bench press, ya, untuk melatih shoulder-nya. Bench press. Untuk bicep tricep bisa dengan ini, ya. Seperti ini beban 80 kilo. Nah, ini untuk tricep. Ya. Kalau bicep pakai ini. Ah. Ini bicep. Oke. Itu. Hari ini jika pertanyaannya biar pukulan keras gimana, kita latih per item dulu. Shoulder, bicep, tricep, abdominal, itu nanti dalam satu rangkaian komponen. Untuk apa? Untuk memunculkan yang namanya explosive power. Apa itu explosive power? Daya ledak. Yang itu nantinya akan membuat pukulan bola itu cepat sekali. Oke, salam olahraga, itu saja dari saya pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kalian-kalian yang masih muda ingin meniti karir di olahraga bola voli. Salam sehat, salam olahraga.